Okey, sebelum kita meneruskan video ini, harap dapat tekan like dan juga subscribe untuk video-video yang akan datang. Hai, hari ini saya nak tunjukkan satu peralatan kepada anda, iaitu peralatan dipanggil part cutter. Ya, part cutter ni boleh dapati di kedai-kedai hardware. Ianya amat mudah kan untuk memotong part, ya, part PVC ataupun part yang jenis begini yang panggil high pressure ni. So, kebiasaannya kita menggunakan gergaji untuk memotong part ni, ya. Potong part, tapi apa yang kita akan dapat ialah pemotongan dia akan sengit sikit ataupun dia punya surface belakang dia tak cantik lah. So, untuk penyambungan dia tak apa-apa cantik. So, kita menggunakan peralatan ni. So, peralatan ni kalau kita tengok ni dia ada lock belakang, ya, untuk keselamatan semasa penyimpanan, dan apabila kita nak buka kita just tarik dia ke belakang. Okey. Tarik ke belakang begini, dan okey, kalau kita cuba, ya, yang kita ada sekarang ni ni size PVC 15mm, ya, jenis yang high quality. High quality biasanya dia tebal, kalau tidak dia nipis. Yang murah tu nipis lah. So kita nak potong dia. So kita hanya perlu tengok, ya. Kita hanya perlu kepit dia begini sehingga yang kita nak, dan kita hanya potong dia. So kita akan dapat pemotongan yang cantik. Nampak? Haa, handsome man. Okay, seterusnya macam mana kalau kita try yang jenis part yang besar sikit. Ini yang saya ada ni jenis 20mm, ya. 20mm. Kita nak potong dia. So kita akan buka dia begini, dan kita just clip dia. Ya. Okey, nampak? Amat mudah, menyenangkan kerja piping kita. Dan seterusnya, kita cuba pipe yang hitam ni, yang dipanggil high pressure pipe. So kita cuba potong. Okey. Okey, nampak? Cantik pemotongan dia. Okey. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.